Pertandingan usia dini Menpora Cup bekerja sama dengan Blispi Provinsi dan Fosbi Provinsi yang dilaksanakan di lapangan Seia Minahasa. Pertandingan usia dini usia 14 tahun dan usia 12 tahun dihadiri oleh Kepala Dinas Olahraga Bapak MM Sendoh SH MSI, Ketua Provinsi Blispi Bapak Hanki Kawalo, Ketua Askot PSSI Manado Bapak Jufri Rumondor, Ketua Fosbi Bapak Marfil Budiman dan Bapak Deni Makisanti, dan dibuka oleh Kadispora Provinsi yang terhormat Bapak MM Sendoh SH MC. Khususnya untuk 16 dan 14 ini secara resmi kami buka. Terima kasih. Rano Mauri. Jadi pada dasarnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mensupport dan memberi apresiasi kepada panitia pelaksana U12 dan 14 ini dalam rangka kita akan mempersiapkan di tingkat nasional. Kita akan mengikuti kegiatan tingkat nasional baik itu di Bali maupun di Balikpapan yang pada akhirnya kita akan sukseskan Hornas pada 9 September di Balikpapan. Jadi atlet-atlet ini dipersiapkan untuk bisa berprestasi di tingkat nasional. Itu sebabnya seleksi saat ini lewat lomba yang sudah dilaksanakan oleh panitia, sudah tentunya kita harus dukung penuh, kita mensupport dan terima kasih kepada panitia pelaksana. Karena ini mewakili pemerintah provinsi, kita akan sama-sama dengan klub yang ada, dengan pengurus yang ada untuk boleh mensupport segala kebutuhan mereka dalam rangka mengikuti acara di tingkat nasional. Di pertandingan tersebut terbagi dua kategori yaitu Blispi usia 14 tahun memperebutkan piala gubernur dan wakil gubernur, dan yang juara satu akan mewakili Provinsi Sulawesi Utara tingkat nasional yang akan digelar di kota Bali. Dan Fosbi usia 12 tahun memperebutkan piala ketua PSSI Manado, Bapak Jufri Rumondor SH, dan yang juara satu akan mewakili Provinsi Sulawesi Utara tingkat nasional yang akan dilaksanakan kota Balikpapan. Dalam pertandingan tersebut diikuti 28 tim dari Kabupaten Kota Sulawesi Utara. Karena turnamen tersebut seri provinsi, turnamen sepak bola usia dini ini telah mencatat sejarah di Sulawesi Utara karena Provinsi Sulawesi Utara baru pertama kali ini sepak bola usia dini dilaksanakan sangat meriah. Sehingga setiap peserta semua merasa sangat senang. Ada beberapa perkumpulan-perkumpulan Askot PSSI Manado sangat berterima kasih kepada Ketua Askot PSSI Manado terpilih Bapak Jufri Rumondor. Karena setelah beliau memimpin Askot PSSI Manado sudah ada beberapa pertandingan di kota Manado, padahal Jufri Rumondor belum lama menjabat sebagai ketua PSSI Manado. Dan beliau akan mempersiapkan open turnamen berikutnya, dan akan menyediakan hadiah-hadiah spektakuler, dan denyo pembinaan berjumlah puluhan juta rupiah. Jufri Rumondor menghimbau kepada perkumpulan-perkumpulan agar dapat mempersiapkan tim-tim kalian. Papan dan Bali, ya, itu tujuannya, dan tentu saja kami dari panitia mengharapkan agar supaya pelaksanaan kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan bisa naik sampai ke kancah nasional, bahkan ke internasional. Itu harapan kami, panitia pelaksana, dengan harapan ialah bahwa semua masyarakat Sulawesi Utara agar dapat menopang dan menunjang kegiatan persiapan. Kembali nanti kita menunggu kegiatan ini selesai. Ya, ini kan kelasan nanti selesai dan setelah itu akan direncanakan secepatnya. Karena memang itu sudah terjadwal ke Bali dan ke Balikpapan sudah terjadwal sesuai dengan agenda yang ditentukan oleh panitia nasional. Jadi ini kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Pemuda Olahraga karena Blispi dipercayakan menjadi koordinator daripada seluruh kegiatan berjenjang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda Olahraga, dan hari ini ada pelaksanaan di Sulawesi Utara karena yang hadir di sini adalah perwakilan dari Kabupaten Kota di Sulawesi Utara untuk 12 dan 14 tahun. 12 tahun yang juara nanti akan ikut kegiatan di Balikpapan serta 14 tahun di Bali. Kapan gitu Ketua? Pelaksanaannya di bulan September. Dari tanggal 2 sampai tanggal 9, puncaknya Hari Olahraga Nasional 9. Chandra Mateus melaporkan. Manado.